Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTubeku, gimana kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi, kembali lagi bersama saya Cupe Channel. Video Cupe kali ini ingin berbagi resep ya teman-teman, yaitu resep sup ala Hongkong dengan bahan berikut ini ya teman-teman. Nah, sebelum ke proses pemasakan atau perebusan sup, terlebih dahulu bahan-bahannya semuanya dicuci ya teman-teman. Sebelum ke video Cupe berikutnya, jangan lupa seperti biasa ya teman-teman, like, comment, subscribe, and share. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya, agar channel Cupe semakin berkembang. Nah, ini kulit jeruk kering ya teman-teman, sebelum dimasak atau sebelum direbus dengan sup, terlebih dahulu dikerok dalamnya ya teman-teman, karena ini kulit jeruk kering sudah saya rendam. Setelah direndam itu baru dikerok dalamnya. Ini biasanya khas orang Hongkong tuh kalau masak sup itu pakai kulit jeruk, tapi nggak semuanya memakai ya teman-teman. Kadang ada sup yang enggak memakai kulit jeruk, itu tergantung supnya, atau kadang semua sup memakai juga ada, itu tergantung majikan juga, karena majikan saya itu enggak terlalu suka dengan kulit jeruk terlalu banyak di dalam sup. Nah, sebelum direbus, semua bahan dipotong-potong juga setelah dicuci ya teman-teman. Dan jangan lupa, ini timunnya, ini bijinya dibuang ya teman-teman, tapi ada juga yang direbus dengan bijinya. Kalau saya tak buang, karena kata bos saya itu jadi supnya itu kotor, susah diambil diminum, kayak gitu katanya. Jadi saya tak buang dalamnya bijinya ya teman-teman, baru saya potong-potong. Jangan lupa ya teman-teman, nyalakan loncengnya terus biar nggak ketinggalan video-video Cupe terbaru. Semoga resep-resep Cupe bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini sup juga ini halal ya teman-teman, karena nggak saya taruhin tulang babi. Biasanya saya taruh tulang babi, nanti kalau saya taruh tulang babi saya nggak bisa minum. Jadi saya rebus seperti ini aja, dan bisa juga diganti dengan ayam, tulang ayam lah ya teman-teman. Ini juga bisa, tapi saya pilih sayur semua, lebih seger teman-teman.
Nah, setelah bahan semuanya sudah dicuci bersih semua dan dipotong-potong, lalu saya masukkan ke dalam panci semua jadi satu ya teman-teman. Lalu tambahkan air secukupnya, secukupnya bahan, karena kadang bahannya banyak, airnya terlalu banyak juga nggak ada rasanya. Jadi sedang aja ya teman-teman. Merebus sup ini cukup dengan waktu 2 jam. Pertama saya nyalakan apinya besar, lalu setelah mendidih saya kecilkan api sampai 2 jam ya teman-teman. Setelah 2 jam matikan api, baru boleh dihidangkan dan rasa supnya juga seger banget ya teman-teman. Untuk teman-teman cupe yang berada di sana, kalian juga boleh mencoba sup ini teman-teman. Ini halal, halal siapa saja boleh minum, dan ini rasanya seger banget. Nah ini teman-teman, supnya sudah matang. Dan jangan lupa ya teman-teman, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video Cupe terbaru. Mohon dimaafkan bila ada salah kata dari Cupe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya. Bye-bye.